kita lihat apakah minuman yang kebanyakan gula bisa menyebabkan manis? Bukan. Salah. Padahal itu udah luar biasa ya, sekali jawabannya. Sekali-kalinya saya menang di acara ini ketika musuh saya dikurangi 50. Saya belum pernah bisa sekalipun ngejawab. Baik, Dimas sudah punya kesempatan berpikir yang banyak. Kita ya, langsung kita itu, butuhkan jawabannya. Minuman ini yang kebanyakan gula menyebabkan... Diabetes. Ya! Benar, teman. Jawaban hina. Minuman yang kebanyakan gula bisa menyebabkan diabetes. Apakah itu jawabannya? Gak lucu kalau bukan. Aduh, gimana sih? Kita lihat bersama-sama. Penasaran? Penasaran. Saya udah penasaran bener. Minuman yang kebanyakan gula bisa menyebabkan... Nih. Diabetes. Aduh, ini kelewatan, Pak. Ini kelewatan, Pak. Mak, terangin dulu, Pak. Kamu bilangnya pesen, minumnya apa? Teh manis. Teh manis. Ya, teh manis kan berarti pakai gula kan? Dibikinin, banyakan gulanya begitu kan. Banyak banget gulanya, ini manisnya keterlaluan. Protes. Pernahkah ada orang demo di depan DPR MPR memprotes kebanyakan gula? Ada gak? Ya kan gak harus seperti demo, protes artinya... Komplain. Kalau yang minumannya udah jadi mau protes ke siapa tuh, Pak? Minuman apa? Yang udah dalam jadi. Dalam kemasan. Ya, kalau orang udah tahu biasanya kan mesti, aduh, ini manis banget. Ya udah dia nggak beli lagi paling. Itu bentuk protes adalah dengan kalau dia bikin sendiri terus lagi. Kemanisan. Dia bikin sendiri kemanisan. Protes sama siapa? Kebanyakan dia gula. Hei, kebanyakan gula! Gimana protesnya? Protes ke siapa? Nih, saya tanya. Kalau Anda bikin minuman sendiri, gulanya Anda banyakin nggak? Iya kan takarannya kan sendok nih, nggak tahu nih kemanisan atau enggak. Nah saya tanya, Anda selama ini takarannya tahu sendok? Tahu. Dan Anda kasih banyak. Tapi kadang banyak. Kemanisan. Pak, sama kayak orang masak, kadang suka keasinan, Pak. Makanya orang bekerja di alam bawah sadar, suka nggak sadar, Pak. No, masukin gula, nggak tahu deh, toplesnya kosong, cakirnya gula semua. Akhirnya diminum dia toplesnya, Pak. Dia protes ya. Iya. Bapak, kamu tepuk tangan. Pak. Minuman kebanyakan tapi gula iya loh, Cak. Kalau apa tau di restoran, Cak. Bang Opi kok diem aja, Bang? Saya udah gak bisa ngomong, ketek saya udah anget. Kita kasih kesempatan untuk Bedu dan Salsa untuk memilih minuman. Ya Allah, mana tiga yang... Satu, dua, tiga, tiga. Masa gak ada yang kena nih? Dua menurun deh yang panjang. Oh, itu. Dua menurun. Ini ya panjangnya. Ini baru. Dapat 9. Ya Allah, panjang banget ini. Perhatikan baik-baik. Dua menurun. Ada berapa kotak? 9. 9, Cak. 9 kotak. 9 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini harusnya 8 tambah 1 aja kotaknya. Sama. Suntikan yang diberikan kepada anak agar kebal terhadap penyakit atau kekebalan tubuhnya bertambah. Imunisasi. Biasanya tuh anak bayi. Suntikan yang diberikan kepada anak agar kebal terhadap penyakit. Tim A, jawab. Isi sendiri. Ya kita lihat apakah isi sendiri. Apakah itu jawabannya? Isi sendiri. Cukup dong. Iya, udah biarin aja. Bukan. Saya jawabannya adalah vaksinasi. Tapi dibalik. Dibalik. Jadi ditulisnya tolong Isan Iskaf. Jadi saya dari bawah ke atas. Ya. Baik. Isan Iskaf atau dari bawah vaksinasi. Luar biasa. Kenapa? Kita tulis dari bawah, Bang. Kenapa saya tulis dari bawah? Karena ini saya anggap adalah TTSPA. Ayo. Vaksinasi ditulis dari bawah. Untuk jawaban suntikan yang diberikan kepada yang anak masukin, agar kebal terhadap penyakit. Apakah itu dia? Nih. Bukan. Suntikan yang diberikan kepada anak agar kebal terhadap penyakit. Suntikan.
makanya biasanya nangis. Mau di sini, di sini. Ya, tapi kalau kak, namanya juga jarum kak. Saya waktu ikut kuis pertama di sini 19 tahun. Sekarang begitu saya yang kedua 59. 40 tahun, nambah tuanya cepet banget. Bagaimana? Itu kan lanjutin kalimat, Pak. Itu kan Bapak berarti bukan menanyakan, suruh ngelanjutin kalimat. Ya menanyakan, suntikan yang diberikan pada anak untuk kekebalan itu. Ya tapi kan kesannya ini pertanyaan yang ilmiah gitu loh. Loh, gak ilmiahnya di mana? Pak. Suntikan untuk kekebalan itu ilmiah loh. Iya betul. Ya tapi itu terasa jawabannya. Tidak jawabannya. Loh kata siapa itu ilmiah, masa yang gak terasa? Yang ilmiah itu imunisasi Pak, karena kekebalan tubuh itu kan adalah imun. Nah yang lebih ilmiah itu imunisasi, bukan itu terasa. Emang ada tuh suntikan. Ibu, biar anak ibu sehat, kuat, kebal, pakai itu terasa ya. Disuntik, itu terasa. Bagaimana? Itu terasa? Oh, iya bu, imunisasi. Gitu. Bagian kalau Bapak lontarkan pertanyaan ini ke seluruh rakyat Indonesia, Pak. Ada yang jawab itu, Pak? Ada. Siapa? Saya. Bu. Saya rakyat Indonesia juga. Coba-coba tanya. Itu. Dari mana Pak Ronald? Pak Ronald dari mana? Dari rumah sakit. Abis ngapain? Abis ngasih anak saya itu terasa BCG. Oh, mahal nggak itu terasa? Oh, itu terasa mahal banget. Yang polio juga mahal. Nih, yang nggak kerasa aja mahal, apalagi yang kerasa. Asli. Oh, mulai paham. Mulai mengerti ya, Cak? Salah nggak paham? Salah. Mau pegang Ronald, mau pegang Ronald. Ya, 7 usap, Pak. 7 menurun. Nah, kalau ini gampang. Ini 2 pertanyaan terakhir saya berikan yang gampang-gampang. Dari awal gampang juga ya. Semua pertanyaan kamu tuh gampang. Semua pertanyaan gampang. Jawabannya yang susah. Semua gampang. Imunisasi apa? Inian lapangan terbang gampang. Nggak usah marah. Panjang. Nggak usah marah. Ya bagaimana saya nggak masak? Inilah akibatnya orang kalau yang ijazahnya. Ijazahnya down. Jadi tujuh menurun, huruf A di kotak kedua, yang makan kayu. Kayu. Kan aslinya itu. Apa? Itu aslinya rayap, aslinya. Kan gak mungkin. Karena kok gak mungkin emang rayap makan apa kalau jadi kalau jawaban rayap kayak kita kayak gak sekolah. Apa rayap malah kayak gak sekolah. Yang makan kayu. Yang makan kayu, sakit. Sakit. Ya kan? Iya. Kayu dimakan sakit gak? Sakit. Sakit. Yang makan baik, kita kayu lihat. Sakit. Yang makan sakit. Kayu, sakit. Apakah itu kayu jawaban? Yang makan kayu, sakit. Astagfirullah. Yang makan kayu. Sakti. Sakti. Keras sakti. Sakti. Apakah itu? Yang makan kayu, sakti. Itu dirubah aja dari sakit ke sakti. Salah. Ini Bang Opung punya jawaban. Saya punya jawaban. Apa? Coba? Yang makan kayu tanah. Tanah makan kayu. Enggak, iya tanah makan kayu loh. Makan daun juga ya. Taruh kayu habis keropok. Karena apa ada yang makan tuh? Karena tanah. Ada apa di tanah itu? Apa? Tanah karena ada apa? Ada apa? Ada kayu. Iya. Ada rayap. Apakah tanah atau yang lain? Yang makan kayu. Astagfirullahaladzim. Pas kalah apa sih pas sampai kayu dimakan, Pak? Nah, makanya itu kalah banget ya. Berarti. Kalau ini... Anda ketemu orang, Pak makan apa? Makan kayu. Gak lihat nih pager kayu. Berarti itu orang kalah banget. Ini misalkan nih Pak, saya lagi pertunjukan nih Pak. Iya. Set. Satu guru satu ilmu jangan ganggu. Jangan ganggu. Satu guru satu ilmu. Ya, set, jangan ganggu. Pak Kopi, makan kelapa, makan kelapa. Makan kayu. Tuh, sekalap saya enggak kalap, enggak makan kayu. Cuma Pak, ini satu pasti bos kayu, Pak. Ada orang makan kayu, Pak. Enggak ada. Apalagi kalau sampai pakai nasi makan kayunya. Tapi emang ada Pak orang makan kayu kan enggak ada. Tuh, iya. Banyak. Sebenarnya kalau kita lihat tuh banyak juga. Di mana? Loh. 17-an kan ada banyak juga. Apa? 17-an. Kok makan kayu, Cak? Biasanya kan ada lomba catur kan? Iya. Oh, itu
Wow, makan bro. Oh itu makan kayu. Itu termasuk. Itu istilah biasa. Ada catur yang plastik juga, Cang. Tapi kan catur identik dengan kayu. Saya punya yang besi malah. Yang terserah. Disebut, yang disebut makan. Yang disebut makan itu kan lewat sini. Ini kan pindah, bukan makan. Kalau lewat sini makan ya. Coba nih, naik angkot. Ada, mohon maaf nih, ada yang gendut duduk sebelahnya. Ini orang makan tempat masa. Satu kota lagi untuk rebutan. Siap, tim A, tim B. Siapa yang menekan boleh menjawab terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Ini sederhana, sehari-hari kita lihat. Kalau ke minimarket, ke pasar, ke toko. Orang belanja bayar di... Tim B. Bang, orang dulu dong bang. Orang belanja bayar di... Kalau kasir sekolah tuh. Kasir sekolah. Di pasar? Iya betul. Orang belanja. Orang belanja bayar di pasar. Pasar. Tim B kita kunci jawabannya pasar. Bayar di pasar. Lima. Tapi orang belanja ke pasarnya? Enggak ada. Orang belanja. Orang belanja bayar di... Kasih bilang, Anda sering belanja kan di minimarket, di toko, di pasar gitu. Pertanyaannya orang belanja bayar di... Tuh, bayar. Bayar di... Bayar. Kita kunci. Tim B pasar, tim A bayar. Apakah salah satu jawaban tim ini yang benar atau mungkin di luar jawaban itu? Kita buka langsung. Orang belanja bayar di setelah yang satu ini. Ini yang kecil aja tahu masa yang gede-gede. Yang nonton bioskop ya. Oh. Ini dibajakan, Pak. Dan akhirnya kalau saya udah kesel, saya puter palanya.